Assalamualaikum, hai. Okay. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tiga kesan daripada sembelit. Okay, siapa kat sini yang ada masalah sembelit? Setiap hari nak masuk tandas, mesti kena duduk lama dalam tandas barulah boleh keluar. Itu pun keluar hanya sikit saja. Lepas tu terasa sakit ni amat. Dan ada tu yang sampai berbulan-bulan tak membuang tapi dia tak ambil kisah pun. Okey, ketahuilah bahawa kesan daripada sembelit ni boleh membawa keburukan. Okey, saya kongsikan tiga kesan sembelit yang jika tak diselesaikan akan membawa kesan buruk kepada anda. Kesan sembelit yang pertama, okey, bila sembelit ni najis kita tu menjadi sangat keras. Jadi bila keras, najis yang kita bila kita makan hari-hari, najis akan terkumpul dekat bahagian kita punya rektum. Dia tak dapat keluar, jadi dia berkumpul dengan banyak di kawasan rektum menyebabkan sembelit yang teruk dan akhirnya akan menyebabkan kita punya dubur tu terkeluar atau kita panggil dia sebagai buasir. Okey, bila dah keluar buasir tu, terseksa lah kita nak membuang air besar. Dan yang kedua adalah kita dalam badan kita ni, kalau kita tak buang najis, maka toksin dalam badan akan terkumpul. Maksudnya badan kita akan jadi kurang nutrisi. Okey, bila kita kurang nutrisi, maksudnya akan menjadi kesan pada kita, kita selalu letih, kita mengantuk, kita malas, kita sakit kepala, nafas kita berbau, badan kita berbau dan macam-macam masalah kesihatan yang lain yang akan kena kat kita. Kulit kita mula jadi naik jerawat yang banyak, kulit akan jadi kusam, mulalah nampak tua. Okey, so sebab apa? Sebab banyak toksin dalam badan daripada najis yang tak dibuang dengan baik tadi. Okey, jadi kena atasi segera masalah sembelit ni. Okey, kesan sembelit yang ketiga, yang ini yang paling teruk sekali, yang biasa berlaku adalah dia membawa kepada risiko kanser. Okey, kanser kolon yang ramai orang tak ambil kisah tentang masalah sembelit ni. Okey, ramai yang mengalami masalah kanser kolon. Kalau kena kanser kolon, memang susah nak dirawat. Okey, so bagaimana kita nak tahu yang kita dah kena kanser kolon? Kita dah minum air banyak untuk kita lawaskan berak tapi masih lagi tak dapat nak membuang. Lepas tu berat badan kita akan turun dengan mendadak. Okey, dah makan tapi berat badan turun. Okey, tanda yang ketiga ialah kita rasa nak termuntah. Rasa nak termuntah, makan je nak terloya-loya. Okey, so itu antara tanda-tanda anda dah terkena kanser kolon. Jadi sebelum semua benda ni berlaku pada diri anda, perlulah anda atasi dengan segera. Okey, kalau dah terasa, dah mula dah berlaku sembelit, maka cepat-cepat atasi sebelum perkara yang lebih kronik berlaku. Okey, macam mana nak atasi masalah sembelit? Kalau awal-awal ni sembelit, saya memang sarankan anda menggunakan Herblex. Okey, Herblex ni sangat murah sahaja, sangat-sangat berkesan. Anda boleh makan 4 biji sehari sebelum tidur. Okey, besok pagi anda minum air dengan cukup, InsyaAllah anda akan duduk dalam tandas. Tak perlu meneran, dia akan keluar dengan sendirinya dengan cepat. Herblex ni sangat bagus sebab tindakan dia sangat cepat. Okey, so apa yang anda akan dapat manfaat daripada Herblex ni? Okey, dia akan membantu membersihkan najis kita yang tersekat. Okey, najis yang banyak tersekat dan keras tu dia akan lembutkan. Lepas tu dia akan buang dengan semula jadi tau. Merangsang usus untuk mempercepatkan proses pembersihan secara lembut. Dia bukannya bagi kita boost sakit perut terus nak membuang, tak. Dia akan bantu membersihkan dengan lembut dan najis kita tu yang tersekat, yang tersimpan lama tu pun akan dia buang sekali. Okey, so siapa yang ada masalah sembelit memang sangat-sangat membantulah. Okey, so pembersihan dia tu boleh akan membantu mengembalikan proses semula jadi pergerakan usus. Usus dia, kita nak membuang ni sebenarnya adalah tindakan semula jadi usus kita tau. Usus kita yang bergerak secara semula jadi, bukannya dipaksa-paksa. Jadi bila kita makan Herbalax ni, dia akan membantu pergerakan usus kita secara semula jadi. Jadi dia akan membantulah masalah sembelit.
Jadi seterusnya, ini yang best sebab perut kita boleh jadi kempis dan perut kita tak lagi lembik dan dia akan jadi pejal. Jadi semua kandungan dalam herbal ini adalah bahan semula jadi. Ada lebih kurang 8 bahan semula jadi yang diambil daripada tumbuh-tumbuhan semata-mata. Dan kalau nak makan herbal ini mesti ikut aturan yang betul. Jadi kalau nak ikut aturan yang betul, nak makan secara yang betul dan berkesan, kenalah mendapatkan konsultasi daripada tempat anda beli. Okey, jadi kalau anda nak mencuba Herbalex, boleh hubungi saya kat 010-879-8077. Saya pasti anda tidak akan kecewa. Masalah sembelit anda akan selesai dalam masa sangat cepat. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Bye.